Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil al anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin amma ba'du Adratil muhtaramin barukiyai barusbuh Wabil khusus Ra'is Syuriah, Jam'iyah nahtotil ulama PCNU Kabupaten Indramayu Kiai Haji Syarif Tahmid Ketua Jam'iyah Ketua Tanfidiyah Jam'iyah Nahdlatul Ulama Ki Haji Juhadi Muhammad Sahabat Ketua PWG Pansur Jawa Barat Sahabat Deni Senior-senior Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Indramayu Kiai Haji Dedi Wahidi Ki Haji Imron Rosadi Sahabat Miftah, Bapak Forkompinda, Pak Kapolres, Pak Dandim, atau yang mewakili Pak Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Kang Saifuddin, Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Kang Sidkon Jampi, Kepala Kemenag Indramayu, Ketua Fatayat Musilimat Ibnu IPPNU PMII yang saya banggakan, Ketua KNPI, sahabat-sahabat seluruh pengurus pimpinan cabang yang baru saja dilantik, dan sahabat-sahabat seluruh pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, se-Kabupaten Indramayu yang saya banggakan, saya tidak akan melakukan orasi panjang-panjang. Ini kebetulan karena ketua umum Ansor harusnya berkenan hadir, tetapi beliau, ibu e, bapak mertuanya, meninggal dunia. Dan e, semalam saya masih ada di Jawa Timur, saya diperintah untuk langsung ke Indramayu. Padahal saya ada dua pelantikan juga di, Indram, di Jawa Timur, di Kota Malang dan di Banyuwangi. Saya kebetulan diminta untuk menghadiri pelantikan itu, tetapi ketua umum memerintahkan saya ke Indramayu. Karena kata ketua ketua umum Gus Yakut menyampaikan kalau ada pengurus cabang yang sedang membangun kantor Ansor, sahabat-sahabat wajib hadir untuk menghormati. Karena tidak banyak kader-kader Ansor atau pimpinan cabang yang membangun kantor Ansor. Dan Indramayu cabang yang menurut saya sangat luar biasa di hari pelantikannya langsung peletakan batu pertama dan mudah-mudahan ini bukan peletakan batu terakhir. Yang pertama tentu mari kita panjatkan puji syukur karena Allah Subhanahu Wa Taala, salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini tidak terbiasa berpidato dan berorasi, jadi saya hanya mau menyampaikan beberapa hal saja dan menegaskan kepada sahabat-sahabat sekalian bahwa gerakan pemuda Ansor hanya berpolitik dengan dua hal. Yang pertama adalah politik kebangsaan dan yang kedua adalah politik kerakyatan. Selain politik itu, gerakan pemuda besar dilarang. Apa itu politik kebangsaan? Politik kebangsaan adalah di mana posisi kita berdiri untuk melawan ketika bangsa ini terancam. Contohnya, kita yang pertama menuntut agar organisasi yang merongrong terang-terangan ingin merubah negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila dibubarkan. Siapa? disebut Tahrir Indonesia. Itu politik kebangsaan kita. Politik kerakyatan. Di mana Ansor harus hadir di tengah-tengah rakyat ketika rakyat dalam kesusahan. Di situ Ansor harus hadir. Seperti yang sudah dilakukan oleh kader-kader Ansor di Indramayu yang secara serius membantu masyarakat dalam masa pandemi Covid 19 ini dengan membagikan sembako, membagikan masker. Itu adalah politik kerakyatan yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor. Politik praktis dan pragmatis pemilihan kepala daerah itu diserahkan ke partai politik. Sahabat-sahabat Ansor secara organisasi dilarang melakukan dukungan terhadap salah satu calon Tapi juga tidak dilarang kader-kadernya untuk mendukung siapapun yang menjadi pilihan kader-kader Ansor. Silahkan, sahabat-sahabat memilih calon-calon bupati di Indramayu yang menurut sahabat-sahabat itu baik. Silahkan, tanpa menggunakan organisasi gerakan pemuda Ansor dan Banser. Kalau ada yang berani coba-coba menggunakan Ansor dan Banser, saya jamin langsung dikarakter dan dibekukan, karena sekali lagi gerakan muda Ansor hanya berpolitik kebangsaan dan kerakyatan. Di Ansor tidak hanya satu partai, banyak partai politik, kecuali PKS, saya harus nyatakan terus terang, haram hukumnya kader Ansor memilih partai keadilan sejahtera, saya harus sampaikan, Pak Sidgon. Kalau ada kader Ansor yang masuk PKS, saya pastikan akan dipecat dari kader Ansor. Ini saya harus pastikan. Kalau partai politik silahkan. Itu politik kebangsaan kita. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya juga tidak akan panjang lebar karena itu sudah sore. Yang terakhir tentu saya harus sampaikan salam ketua umum. Ketua Umum eh, memohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah kapan-kapan beliau akan hadir, mudah-mudahan. Karena hasil konbes di Minahasa Gerakan Pemuda Ansor kemarin, itu pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor disepakati untuk diundur 6 kali 6 bulan, eh 2 kali 6 bulan. Insya Allah bulan November 2021 kita akan melakukan kongres eh, Gerakan Pemuda Ansor. Yang tempatnya belum ditentukan, tetapi saya sebagai salah satu pimpinan pusat di Gerakan Muda Ansor Mengusulkan di Jawa Barat Kongres Pimpinan Pusat Gerakan Muda Ansor Ya karena saya orang Cerbon Saya mengusulkannya di Cerbon Kalau Indra Mayu siap Saya akan usahakan Tetapi hitung-hitungannya 50% 50% gitu. Jadi kalau daerah yang mau ditempati Siap dengan Anggaran 50% Insya Allah Ketua Umum Ansor atau Pimpinan Pusat siap Mengadakan kongresnya di tempat yang sudah disiapkan Anggarannya berapa Saya juga tidak tahu Tapi saya akan mengajukan diri jadi ketua panitianya Karena ini perkhidmatan saya Di gerakan pemuda Ansor terakhir Dan setelah itu saya akan pensiun dari Ansor Tetap akan menjadi kader Ansor Tetapi sudah tidak lagi di pengurusan Karena kalau Pak Ketua PCNU Jadi Ketua NU Umur 38 Saya ini usia 48 Tapi masih di Ansor Jadi harus segera pensiun ada kader-kaderan yang lain yang masih muda harus segera uh, berkhidmat. Dan ini buat sahabat-sahabat uh, yang baru dilantik, sahabat-sahabat sudah dibukakan jalannya tapi baru jalan ini. Sahabat-sahabat sudah dibukakan jalannya untuk diaku menjadi santrinya Bahasim As'ari. Apalagi dengan mengucapkan janji. Tetapi sahabat-sahabat akan diuji sebagai calon santrinya Bahasim As'ari. Ketika menjadi pengurus, apakah sahabat-sahabat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus pimpinan cabang Gerakan ancor? Kalau sahabat-sahabat hanya dilantik dan namanya ada di susunan pengurus dan kemudian sahabat-sahabat tidak aktif, langsung dicoret jadi santrinya Mbah Asim Asari. Saya jamin itu. Jadi jangan hanya ikut dilantik dan namanya masuk struktur, terus kemudian tidak aktif, ketua cabang. Ini juga dilakukan, mungkin di PO baru, apabila ada pengurus cabang atau pengurus anak cabang yang tidak aktif dalam masa tertentu, mungkin sekitar tiga bulan, maka ketua cabang boleh meresafel secara langsung, apapun posisinya, baik itu sekretaris, bendahara, atau pengurus apapun, itu boleh langsung diresafel dan diganti dengan cabat-cabat lain yang mau beraktif, karena Ansor ini bukan hanya untuk Papa Nama. Atau nampang menjadi pengurus cabang. Ini adalah perkhidmatan kita. Kita diberikan jalan oleh kiai-kiai untuk menuju surga. Tidak ada pilihan lain kalau sahabat-sahabat ingin masuk surga. Apa itu? Berkhidmat kepada gerakan pemuda Ansor. Karena di gerakan pemuda Ansor kita akan berkhidmat kepada para ulama. Karena Mbah Sim sudah berjanji siapa yang mau mengurus Nahdlatul Ulama dan keluarganya. Di situ ada Ansor Muslimat Fatayat IPNU dan IPPNU kecuali PMII karena PMII tidak mau kembali ke NU. Karena PMII maunya independen. Basim sudah berjanji, saya akan akui menjadi santri saya dan siapa yang menjadi santri saya, saya doakan beserta keluarganya meninggal husnul khotimah. Amin. Tidak ada tujuan hidup umat Islam kecuali meninggal dengan husnul khotimah. Kita diberikan jalan mudah bagaimana cara meninggal husnul khotimah berkhidma di gerakan pemuda Ansor karena kita akan mendapatkan doanya Mbah Syamsari. Jadi sudah gampang sekali. Aktif di Ansor, diaku jadi santrinya Mbah Syamsari dan Mbah Syamsari akan mendoakan kita. Percaya tidak doanya Mbah Syamsari akan dikabul. Sudah tinggal aktif di Ansor, ada pilihan lain. Sahabat-sahabat tahu, senior kita Pak Dedi Wahidi ini menjadi anggota DPR RI tiga periode, 15 tahun senior ya. Itu salah satunya adalah karena perkhidmatannya kepada gerakan pemuda Ansor, kepada Nahdlatul Ulama. Kalau tidak berkhidmat di Ansor dan NU, NO, saya nggak tahu apa yang akan terjadi terhadap senior kita. Jadi berkah dari doanya para kiai, jadi kalau sahabat-sahabat pengen seperti Pak Dedi Wahidi, pengen seperti Kang Sidgon, pengen seperti Pak Haji Juwadi, pilihannya kita berkhidmat di organisasi. Nah, total ulama ini. Tidak ada pilihan lain. Mau khidmat kemana? Ke FPI. Yang mendoakan Husnul Khotimah siapa? FPI itu yang melahirkan Pak Wiranto. Mau oh, dapat doanya Pak Wiranto? Loh serius saya? yang mendirikan Pawiranto, Jaya Suparman, dan Nugroho Jayuspan, aktif DPI mau dapat doa siapa? Kalau gerakan pemuda Ansor jelas yang mendirikan bawah hafaz doanya dari bawah hafaz pilih mana sudah? Ini saya selalu tanyakan ke kader-kader Ansor, mau pilih mana? Atau ke KNPI? Mohon maaf, teman-teman KNPI. Masuk KNPI gak apa-apa, Ansor masuk KNPI dititipkan kadernya. Tapi kan kegiatan KNP kan ngambil duitnya saja, Orga, OKP lain kan nggak kebagian. <silence> Ini Pak Ketua Dewan, jadi kalau nyumbang jangan ke KNP-nya langsung ke OKP-OKP-nya. Itu penting itu. Karena kadang-kadang nggak -kadang dibagi juga oleh KNP. <silence> Tapi sekjen di sekjen di KNP Pusat Kader Ansor. Salah satu wasekjen di pimpinan pusat gerakan pemuda Ansor. Jadi aman insyaallah KNP. KNP itu yang mendirikan Orde Baru. Mau dapat doa dari Pak Harto? Sudah silahkan pilih, ini gampang. Sahabat-sahabat berkhidmat di Ansor itu pilihannya adalah bukan pilihan dunia. Tetapi pilihan kita adalah pilihan akhirat. Karena kita adalah santri yang dididik oleh ulama kita untuk berkhidmat kepada para ulama. Kalau ada yang niat ingin di Ansor ini karena ingin mendapatkan sesuatu. Insya Allah langsung dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya jamin itu. Kalau sahabat Edi, ketua ini dilantik saya jadi ketua cabang ini karena saya pengen jadi anggota DPR. Saya jamin tidak akan menjadi anggota DPR. -nya. Tapi kalau niatnya berkhidmat untuk diansor untuk berkhidmat kepada para ulama, kepada organisasi Nahdlatul Ulama dan Ansor menjadi ketua anggota DPR itu bonus dari karena kita khidmat ke Ansor. Bonus saja. Bendaranya kaya raya karena gendutnya setengah mati itu Jalan saja agak susah. Saya lagi ikut bisnis sama bendaranya soalnya. Tapi kalau bendara ini mau berkhidmat di Ansor dengan tujuan agar akses ekonominya baik, insya Allah bakal bangkrut. Saya jamin itu. Saya tidak mau berbohong, ini saya mau ngomong apa, apa adanya. Tapi kalau mau berkhidmat dan menyumbang, digerakkan pemuda Ansor ini, insya Allah usahanya akan tambah lancar, bendara. Kan sudah nyata kan? Nah ini sahabat-sahabat sekalian untuk sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor sekali lagi sahabat-sahabat sudah diberikan jalan untuk masuk surga. Apa? Berkhidmat di organisasi ini. Tinggal sahabat-sahabat pilih apakah kita mau berserius di di organisasi ini atau sahabat-sahabat mau keluar dari jalan yang sudah diberikan oleh para kiai. Terakhir sekali, saya akan menyumbang karena sudah menyumbang semua walaupun saya kader Ansor dari Cirebon bukan Indramayu. Karena sahabat Ansor Indramayu ini mendirikan kantor Ansor, seniornya ketua NU nyumbang 25 juta. Pak senior kita, Pak Haji Dedi Wahidi menyumbang 30 juta karena yang paling tinggi. Saya akan nyumbang 50 juta ke kader ke gedung Gerakan Pemuda Ansor Indramayu. Sebentar, tapi nyicil ketua. Dan jangan ditagi kayak punya utang ya. Ini kalau nyumbang ditaginya terus-terusan setiap hari. Tetapi insya Allah saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor di Kabupaten Indramayu ini. Dan kepada senior-senior yang sangat luar biasa. Saya sangat belajar, jujur saja. Cerbon itu pesantrennya sangat banyak dan kuat-kuat. Kiainya alim-alim. Tetapi kalah terus sama Indramayu. Jadi saya harus ngomong apa adanya sebagai orang cerbon. Bayangkan, anggota DPR RI PKB tiga periode dari Indra Kurang <tuk> apa cerbon orang pinter ada orang alim, ada pesantren, ada buntet, gedongan, kempek, babakan, lewat semuanya ol, Pak Dedi Wahiti. Satu, di cerbon, provinsinya juga kalah sama orang Indra Mayu. Sama Kang Sidgon. Jadi saya kadang-kadang malu jadi orang cerbon. Dan ternyata saya harus banyak belajar dari orang Indramayu. Luar biasa sekali. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Sekali lagi saya harus mengucapkan bangga menjadi kader, -kader menjadi sahabat ansor dari sahabat ansor Indramayu. Ahlul kalam. Wallahul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.